Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kursi kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, pada hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya kami dapat memakaikannya dan mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari. Hai doa anak-Mu yang kurang sempurna, haleluya, amin. Bahan khotbah Warienda dibuat arah Jeremia 1, Sada, ayat 5 sehualu. Katana bagenda. Kupilih kam, ope dengga kubrekan menbandu kegeluhan. Ope dengga kam tubuh, ngok surapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Niku ngaloisa. Oh Tuhan syerdolat, laku tahu kam laskan kata. Mudah sedenga aku. Nina Tuhan man bangku. Ola kata kendu kam mudah sa, tapi lawislah kam ku bangsa-bangsa kujakam kusuruh. Katakan man bana, kerina su perintah teman bandu. Olah kam biar, sabab aku kap ras kam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan simbu merana. Tema sisoh man banta warienda, emo aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Adi sini kitab Jeremia dan Dai. Jeremia sope ia tubuh, sope bas, ia sangana bas bertindenga, ia ngawi pilih Tuhan jadi nabi. Setelah itu, Jeremia membuat alasan karena dia takut. Oh Tuhan syirdolat, laku tahu gamlaskan kata, mudah sedengah aku. Tapi teman-teman, di sini ada kata Tuhan yang menjamini kita. Olah kam biar, sebab aku kapras kam, guna mulahi kam. Aku kap Tuhan singgung rana. Jadi teman-teman, bas bangsa bangsa Israel, emang bangsa si pepihir ukur. Janah ia langit silit proses. Emang kana ia pe dua kena di bata. Erlua-lua ia. Em syate Tuhan ciga Janah ibre Tuhan bangsa Babilonia jajah na bangsa Israel e. Sanga paksa lalit beda naras bangsa Belanda jajah bangsa ta. I pak kerja paksa kena kita ras hasil sentae si breken men pemerintahan Babilonia makana nerbuh ke bangsa Israel bahasa ada paksa i bagi Tuhan uga penerkuh na bangsa Israel janah isuruh Tuhan ngan nabi Jeremia gelah ngatakan men bangsa Israel langen cabang si Israel tapi bangsa Babilonia ras kringa bangsa gelah ertobat. Jadi teman-teman, adi Jeremia pe, ia kitik dengar ngasih ia mate jadi berkat. Mari kita menjadi berkat. Sebab tema taije, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Aku eise, lo tentu bukan aku saja. Aku, kam, kita semua bisa menjadi berkat. Jadi di sini ada satu ilustrasi yang dapat dibuat. Di satu ruangan yang besar ada 4 meja. Di 4 meja ini panjangnya ada 15 meter. Dan kita berhadapan dengan teman kita dan jarak kita dengan teman kita ada 1 meter. Bas meja ngulit je ikan, gulen, si sedap-sedap. Rendang pelit, latendu rendang, arsika pelit, kaitendu kopi, lid, sirup, pelit. Tapi syaranna teman-teman, lid sada sendok, em sendok gelarna sendok surga. Sendok em sendok si galang, ras gedang. Gedang na banci sada meter. Adi si bayangkan, seria bagi sekop. Bayangkan min sekop kubawah ta, tentu lasiat. Tentu adi gelarna sendok, ia kitik ras gendap maka siat kubawah ta. Makana, gua acarana gelah kerinakane kita pebesuk. Bas jendai bangsa Israel emo popi hirukur. Basa kita mane ula popi hirukur ta ula kita egois. Adi kita egois tentu si buat nakanta lewat kubawah ta. Takal teman tak mencaman. Jadi gua gelah kerinakane adi kam bas paksa teman-teman. Uga banduklah kerinakan Nela terbuang. Tentu
Si suap teman ta, si buat nakan ta, si suap teman ta, si berikan berkat manbana. Iya peme, banci ersem si mulih manbanta. Jadi teman-teman, kalau berkat ini sama seperti berbagi. Berbagi pun dalam hal yang positif, tidak yang negatif. Jangan nanti ada suatu waktu, nah anak handai berbagi. Aku ujian pagi, berbagilah aku kelah jadi berkat. Enggak seperti itu. Di sini katanya berbagi dalam hal yang positif. Jadi teman-teman, mari kita menjadi berkat kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita. Dan ada juga satu di dalam keluarga. Di dalam keluarga ini ada seorang bapak dan mamanya. Bapak dan mamanya ini sudah capek dari ladang. Dari pagi sampai malam dia di ladang. Terus dia menyuruh anaknya untuk masak. Dan anaknya ini menjawab, "Mak, capek aku." Cuman dia dengan kata capek ini, dia bisa main TikTok, masih bisa buka sosmed dan masih bisa bermain game. Jadi berkat di sini teman-teman, bukan kayak gitu teman-teman. Jadi mari kita menjadi berkat. Kalau enggaknya kita capek, mari kita, apa kata mama kita, turuti. Maka marilah kita rajin ke gereja, rajin kita PA, rajin P, ulah kita gereja rutinitas, bukan. Tapi kita rajin ke gereja itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menjadi berkat, karena Tuhan pun sudah memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan umur yang panjang kepada kita. Amin. Ras kita tertoto kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kursi kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat memakaikannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Kekuatan-Mu menjadi kekuatan kami. Hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Haleluya. Amin.